Creative People, balik lagi kita bikin makeup art. Dan pertama-tama kayak biasanya di video-video lainnya, aku mau bikin properti yang bisa ditempel di kulitku. Tenang aja, semua bahan yang aku pakai ini aman buat kulitku. Bahkan untuk body paintingnya itu pun yang aku pakai itu vegan. Nah, vegan itu yang aman banget buat kulit. Dan pertama-tama ini aku bikin polanya dulu. Ini untuk karakter Budi Master Ink. Nah, di bagian ini aku pakai cat air. Kalian boleh juga pakai cat yang khusus buat Asturo atau mungkin cat air yang merek apapun bisa aja. Dan kertas yang aku pakai ini pakai kertas Asturo. Karton, sorry. Aku pakai karton. Karena kalau misalnya karton ini ketebalannya ini sama kayak buku gambar Sidu, Sidar Dunia gitu. Dan kalian jangan khawatir juga, ini aku mengusahakan supaya tutorialnya nggak singkat, jadi agak panjang sedikit. Karena ini total pembuatan ini 12 jam, aku potong jadi 2 jam aja. Jadi mungkin agak rada sedikit singkat. Tapi kalau misalnya kalian pengen banget nanya, kak itu apa sih kayak bahan yang dipakai, atau aman nggak sih buat di kulit, boleh aja kalian tulis di kolom komentar. Bebas kalian mau tanya apa aja, aku senang banget kalau kalian banyak-banyak tanya tentang apa yang aku bikin di tutorial ini.
Setelah dibikin pola, dicat, terus habis itu aku spidolin buat bagian detailnya, terus dicat lagi, dan akhirnya ini aku gunting lagi kayak gini, diikutin aja sesuai dengan pola yang udah aku bikin. Dan sebentar lagi ini videonya mau selesai, karena nanti aku akan adain part 2 nya ya. Untuk prosesnya cukup panjang karena aku potong 10 jam dan ini totalnya 12 jam ya. Semoga kalian tetap suka dengan proses yang aku bikin. Terima kasih banyak sudah menonton videoku untuk bikin propertinya, dan kalian jangan lupa nonton untuk part 2 nya ya. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di video part 2 nya.